shading hidungnya kalau bisa tebel ya, mbak yang make upin gitu, jadi biar kelihatan mancung. Tapi ternyata itu nggak cocok juga gitu di muka. Gue ngalamin jerawatan yang cukup parah, yang satu muka tuh full sama jerawat. Aku merasa diri aku nggak cantik dan nggak ada orang yang bisa suka sama aku karena aku punya vitiligo. Aku pernah dekat sama seseorang, terus orang tuanya ngomong kayak, emang kamu mau punya anak yang kayak gitu juga gitu. Gue berpikir untuk akhirnya, ya udahlah, gue jadi diri gue sendiri aja di saat gue ketemu orang.